A few moments later. Halo guys, kembali lagi di channel Excel Nesa. Oke, pada video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua cara ngilangin watermark CapCut di CapCut Windows atau CapCut PC gitu kan teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu aku nyoba ngin di CapCut ini, itu ada watermarknya kalau di export. Nah, kemudian di sini aku mau ngasih tahu caranya ngilangin watermark. Pertama di sini coba teman-teman klik export, button export. Kemudian di sini kan kelihatan ya ada watermark ya teman-teman. Watermark dari CapCut. Nah, itu gimana Bang cara ngilanginnya gitu kan. Nah, cara ngilanginnya itu teman-teman gampang banget. Teman-teman di homepage itu bisa langsung aja sign in di homepage yang tadi yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung aja sign in atau bisa langsung dari sini di projectnya pencet export kemudian remove watermark. Nah, nanti ini akan keluar nih layer sign in. Nah, untuk sign in ini teman-teman bisa menggunakan TikTok atau Facebook atau Google. Nah, di sini aku nyoba pakai Google aja biar cepat gitu kan. Nah, di sini nanti langsung diarahkan ke Google, akun Google, langsung aja pilih akun Google yang mau dipakai gitu kan. Nah, kalau udah sign in, nanti tampilannya seperti ini, langsung aja open CapCut. Tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, kalau udah loadingnya selesai, nanti tampilan seperti ini. Dan tada, watermarknya hilang. Oke, gampang banget guys cara ngilangin watermark CapCut di Windows. Jadi teman-teman tinggal sign in aja, entah itu mau pakai akun TikTok, Google, atau Facebook. Nah, kalau udah login nanti tampilan homepage-nya jadi seperti ini. Informasi akunnya ini mengambil data dari akun Google. Oke, sekian. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.